Hai guys, berjumpa lagi dalam channel ini Exploring with Dex Meti. Oke guys, sekarang saya tidak akan cakap rojak sudah sebab banyak kena komplain, rong panding rong bilang, tapi saya akan cakap dalam bahasa Melayu, tapi Melayu Sabahan lah. Oke. Okay lah guys, sekarang saya berada di hutan. Hutan yang mulai bukit ini. Saya akan explore lagi satu banglo. Banglo yang telah terbiar sudah berapa lama. Okay lah, sampai sana nanti saya akan cerita lagi lebih lanjut lah. Okay. Hello guys. Okay guys, seperti yang kamu nampak di belakang saya ini adalah sebuah banglo. Banglo yang sangat besar. Sekarang saya berada di Taman Tenaga Pujong, masih di Semenanjung lagi. Oke. Sekarang saya akan explore satu tinggalan dalam banglo. Yang saya tahu lah kan, banglo ini adalah milik seorang Tan Sri, tapi saya tidak akan sebut siapa Tan Sri itu. Tapi yang saya tahu lah kan. Info yang saya baca daripada Google kan, ada yang beritahu rumah ini tidak sempat siap dan macam inilah. Dia terbengkalai sampai sekarang. Orang bilang rumah ini sudah modern 20 years kan, 20 tahun sudah. Alamak, tak cakap English pula sebenarnya saya mau cakapkan. Itulah 20 tahun sudah. Dan paling menarik kan, banglo ini pernah dijadikan lokasi penggambaran cerita seram, yaitu Munafik 1. Munafik 1, siapa ada tengok Munafik 1 tu? Inilah banglo yang pernah digunapakai untuk penggambaran tu, movie seram tu lah. Bah, itu sajalah info yang saya dapat. Jom kita teruskan eksplorasi. Ya Allah, Maria. Okeylah bosku sekalian, tanpa buang masa, jom kita sama-sama explore tinggalan banglo ini. Okey? Jom. Okey. Seperti kamu lihat, besar sungguh banglo ni. Oh, Hana tu ada anjing lah. Okeylah. Sini tempat dia punya park kereta dia. Wow. Tengok. Lihat dia punya jendela tu. Okay. Jomlah kita masuk dan explore apa yang kita temui dalam ni. Shalom. Okay. Si Min ada lagi dalam tu. Wow. Lihatlah tangga dia. Macam dalam cerita Hindustan. Besar banglo ni. Sangat-sangat besar. Dan di sini mungkin dia punya kamar mandi. Ya, betul, kamar mandi dia. Tu sepatutnya dia punya tap tapi sudah hilang. Ini dia punya sinki. Wow. Sangat besar. Sangat besar bilik ni. Kita explore di bawah dulu, baru kita explore di atas ni, kek. Wow, ada anjing. Anjing jaga tempat ni. Guys, ini adalah dia punya dapur. Tingkap dia apa?
Besar tingkap dia. Dan ni, menakutkan, ada tu tangan-tangan. Okay, di sini maybe mungkin ini dia punya store. Ini dia punya backyard. Backyard di luar, dia punya halaman belakang. Wow. Ini dia punya menakutkan jugalah. Oh, sini ada tangga lagi sini. Tangga naik atas. Oh, ini ada satu bilik kecil sini. Dan sini kamar mandi. Kamar mandi. Ada di kola nih. Mungkin bilik juga nih. Dan sini adalah halaman belakang dia. Oh. Sangat semak sudah. Oke. Artinya kita sudah selesai explore bawah ni. Hey, ada satu tempat lagi belum explore. Sini yang belum explore. Saya rasa ini ruang tamu lah. Ruang tamu yang sangat besar. Ni ada orang bawa yang sembahyang sini. Mesti minta nombor ni. Okay, kita cuba lihat halaman dari luar sini ni. Dia punya bahagian tepi besar. Sangat besar. Jom kita teruskan eksplorasi ke atas tangga ni. Bulatan dia punya tangga, ada style. Apa tu dia punya pemegang pun tiada. Nampak ni rumah ni belum lagi siap sepenuhnya. Ada. Ni. Tapi kena potong. Wow. Okay guys, inilah tangga yang tadi tu naik. Dan nampaknya sana ada lagi tangga naik atas ke tingkat 2. Okay, inilah keadaan sini. Dan di sini dia punya balcony. Wow, syoknya. Ini bilik yang agak sangat-sangat luas. Situ lagi ada lagi dia punya beranda sana. Beranda dia ada tanam pisang. Nampaknya ni segala kabel dia semua kena curi. Oh ni. Ni yang tangga tadi tu naik atas. Dan sini dia punya tandas kamar mandi. Dan sini lagi ini mesti dia punya master room ni. Master room dia sangat besar. Tandas. Tapi saya tengok rumah ni, dia punya banglo ni bersih. Dia punya apa? Kalau tempat lain yang saya pernah explore kan banyak so contingan-contingan, tapi ini maksud saya contingan macam gravity lah, tapi ini tengoklah cuma just contingan arang dan cat-cat yang itulah.
Wow. Ni besar juga ruang ni. Entah apa ruangan ni dulu mungkin master room ataupun ruang tamu juga. Ah tu tadi balcony sana tu. Beranda dia. Ah sini yang nampak pisang tadi. Pisang tumbuh dekat beranda. Lihatlah ni. Betapa besarnya ruangan ni. Tempat parking kereta di bawah. Wow. Ni tandas juga ni. Tandas dia sangat banyak lah tandas dia. Dan sini mungkin bilik. Tengoklah. Dia contengan cat-cat macam ni saja. Walaupun rumah ni bersih, macam ada orang jaga rumah ni. Berapa lama suai abandon. Tingkat yang terakhir ni ada. Ah, tidak apa-apa tu rumah tu. Yang paling pun ada kelawar saja. Okey. Tingkat seterusnya. Tingkat 2. Besar banglo ni. Apa ada 3 tingkat. Wow. Ini istana so ni. Ini baru best. Dia punya rooftop. Bayangkan dia punya rumah ni jadi kan, dia tinggalkan. Memang syok lah. Di atas bukit pula ni. Kalau tiada pokok semua ni, dia akan nampak view. Sinilah. Bayangkan rumah ni jadi kan. Sinilah tempat diorang lepak. Santai. Di hujung-hujung minggu bersama family. Dan sini lagi. Wow. Sangat besar oh. Memang syok lah tinggal rumah gini. Tapi sayangnya telah terbiar. Okey. Sinilah bilik. Betul-betul puas hati oh, dia buat atas bukit ni rumah ni. Tapi itulah sayang. Nampaknya sini ada satu contengan. Tapi sudah hilang sudah. Tiap berapa nampak sudah. Kena matahari, kena hujan, kena matahari, kena hujan. Hilang lah. Oh, tengok ni. Dan kamu lihat tu kayu. Masih lagi tahan. Kayu apa dia pakai ni. Okay guys. Steady gang. Sama yang macam saya jumpa dekat apa dekat Highland Tower, dekat dia punya rooftop tu. Tapi ni kali tidak ada punya subscribe. Yang dekat Highland Tower ada dia tulis sana subscribe. Oh ni. Toilet dia. Tandas. Penuh dengan tah apa sampah, orang bakar sampah. Ush, bang. Ada tengkorak sana. Tulang kucing ni. Okay, yang ini yang bilik tadi tu. Oh, okay. Tengok bawah dia daripada tingkat 2. Saya rasa ada something kat sini ni. Tapi tak tahu, mungkin runtuh ataupun tak pastilah apa di sini dulu ni. Mesti, tapi saya rasa ada lah. Saya kau tinggal tu. Dia punya macam bekas lantai. Mungkin runtuh kali dia punya lantai collapse. Okay. Tengok. Tidak penampakan kan sini. Jom kita turun.
Inilah tangga dia. Memang ada bekas pada dulu ni. Kamu nampak ni. Dia punya tempat tu apa? Pagi tu kena panggil yang tempat besi tu. Tangga punya penghadang, Pak. Oh, gelap. Saya apa? Sudah selesai explore tinggalan banglo ni. Seperti yang kamu nampakkan, banglo ni sangat besar dan mempunyai bilik yang besar dan bilik yang banyak dan juga ada dua tingkat banglo ni. Tapi sayanglah banglo ni. Apa-apa pun, okeylah, itu sajalah untuk kali ini, eksplorasi untuk kali ini. Apa-apa pun, macam biasa, kepada mereka yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Dan kepada mereka yang suka video ini, jangan lupa like video ini dan jangan lupa share kepada kawan-kawan, okey. Bye, itu sajalah untuk kali ini. Jumpa lagi dalam siri eksplorasi seterusnya dalam channel ini. Okey guys, okey, jumpa lagi seterusnya. Okeylah, itu sajalah. Okey, ciao.